Halo kawan, kembali lagi di video ini dan kali ini saya tuh mau bilang bahwasanya Kidung Wahyu Kolosebo itu sangat cocok buat Ratu Adil. Dimana Kidung Wahyu Kolosebo itu seakan-akan menceritakan kisah lelakunya Ratu Adil menghadap Tuhannya. Kan kira-kira liriknya dan artinya seperti ini kira-kira. Rumaksa ingsun lakune stangaya wara. Artinya gini, ku jaga diri dari nista dan sesuka hati. Kelawan maka hawa kang dur angkara. Dengan mengendalikan hawa nafsu angkara murka. Senadyan setan gentayangan tansah gawe rupeda. Meski setan gentayangan membuat segala gangguan hingga pupu sing jaman sampai akhir zaman. Hametek ingsun nyirep geni wisa murka. Sekuat tenaga memadamkan api bisa kemurkaan. Maperhardaning ponco saben uleseng netro. Mengendalikan panca indera tiap kedipan mata. Linambaran sekawalasan ingkang paring kamulyan. Dilandasi welas asih rasa belas kasihan sang pemberi kemuliaan. Sang yang jati pangeran, sang maha sejati Tuhan, sejatinya Tuhan ya. Jiwangku kalbu samudra pepuntoning laku. Bertata di hati, di kalbu, samudra pemandu perbuatan. Laku itu perbuatan. Tumuju dateng Gusti zat kang amur bodumadi. Menuju Tuhan zat yang tidak ada asalmu asalnya. Manunggaling kaulo Gusti kerentek ati bakal dumadi. Menyatunya hamba dengan Tuhan, keinginan hati, kehendak hati akan terjadi. Mukti engson tanpa piranti, saya bahagia kebahagiaanku tanpa syarat. Sumebiar ing sukmo madu sari ning perwito. Menyebar ke jiwa madu sarinya perwita. Maniko warno prodo bangun projo sampurno. Aneka warna penghalang, godaan gangguan penghalang. Membangun diri sempurna. Untuk membangun jati diri yang sempurna. Sengkolo tido mukso, kolo bendu nyoto sirno. Kesialan pasti musnah, malapetaka nyata hilang. Tiasing roso mardiko, timbullah rasa bebas merdeka. Mugio den setio, pusoko kalimo sodo. Semoga dengan ucapan kelima petunjuk atau sedulur 45 pancer yakti dadi mustika sak jroning jiwa raga. Benar-benar menjadi mustika di dalam jiwa dan raga. Bejo mulya waskita digdaya bawa leksana. Beruntung mulia waskita digdaya dan berwibawa. Biar manjing sigro-sigro, biar terwujud gilang gemilang.
ampuh, sepuh, wutuh, tan kena iso paneluh. Sakti tua utuh tidak bisa diteluh atau disantet. Gagah bunga semringah dadar ing wayah-wayah. Gagah riang gembira merekah sewaktu-waktu. Satrio Toto Sembodo Wiratama Katon Sewu Kartika. Kesatria Tata Sembada Wiratama seperti seribu bintang. Ketaman Wahyu Kolosebo. Tertimpa Wahyu Kolosebo atau Wahyu Keberuntungan. Ketimpa Bejo. Memuji Engson Kanti Suwito Linuhung. Saya memuji dengan menghadap Sang Maha Tinggi. Segoro Gondo Arung Surep Dupo Kumelun. Laut berbau harum seperti semerbak dupa. Tinulah niat Engson Hangidung Sabdo Kang Luhur. Mengolah niat saya mengidung, bermatsmur, bernyanyi sabdo yang luhur, ucapan yang luhur. Titahing Sang Hyang Agung, perintahnya Sang Maha Agung. Rembesing Trisno, tondo luhing netro roso. Merembesnya kasih sayang, pertanda air mata rasa. Roso rasaning ati, kadyo tirto kang suci. Rasa perasaan hati seperti air yang suci. Kawistoro Jopo Montro kondang dadi pepadang. Diwujudkan japa mantra doa-doa atau rapalan atau amalan. Hebat menjadi penerang, penolong. Palilahing Sang Hyang Wenang. Pemberian ridonya, pemberian dari Sang Maha Berwenang. Nawa Dewa Jawata Tali Santika Bawana. Sembilan wujud dewa, tali kekuatan dunia, kekuatan alam. Presido Sidikoro ing sasana Asmaralaya. Abadi memuji di singgasana surga. Abadi memuji di singgasana surga. Sri Narendra Kolosebo Winisuda ing Gegono. Raja Kalasebo diwisuda di angkasa, diresmikan di angkasa. Datan gingsir sewarso. Tak akan lengser, tak akan luntur, tak akan rapuh walaupun seribu tahun. Ini jelas-jelas menyatakan Ratu Adia. Kidung Wahyu Kolosebo ini berisi mengenai suatu lelaku penghambaan, di mana seorang hamba yang beribadah kepada Tuhannya melalui niat hati yang suci untuk beribadah tulus dengan kekidung, dengan memuji, bermatsmur, menyanyikan lagu-lagu yang ditujukan kepada Tuhan. Bermatsmur, mematsmurkan lagu-lagu yang ditujukan untuk Sang Ilahi, Sang Maha Kuasa, di mana akan terjadi saat-saat manunggaling kawula Gusti, seorang hamba benar-benar bisa bertemu dengan Tuannya, bertemu dengan Tuannya, menghadap Tuannya, manunggaling kawula Gusti, sehingga akan membuat niat hati, kehendak hati akan terwujud. Di mana ini semua adalah ketulusan hati, penghambaan yang sejati seorang hamba kepada Tuhannya, kepada Gustinya, yang akan membuat sembilan kekuatan alam menyatu pada orang itu, sehingga orang itu berkuasa atas dunia dan akan abadi di surga. Orang inilah yang mendapatkan Wahyu Kolosebo, mendapatkan kewahyon, wahyu atau wangsit dari Sang Ilahi, dari Sang Mahakuasa.
di mana orang ini akan menjadi penguasa, seorang raja, seorang ratu yang abadi selama-lamanya. Tidak akan lengser kekuasaannya walaupun 1000 tahun. Ini adalah kekidungan lagu dengan makna yang sangat luar biasa. Dimana kita seorang hamba, kita seharusnya bisa melakukan penghambaan kita sebaik mungkin. Dan saya sendiri sebagai orang Jawa, saya tuh sangat bangga dengan cerita lagu ini. Karena cerita lagu ini sangat mumpuni, sangat luar biasa. Semoga Kidung Wahyu Kolosebo ini bisa menginspirasi kita dalam penghambaan kita, dalam nyanyian kita, dalam mazmur kita kepada Sang Maha Kuasa. Jangan lupa klik like dan subscribe video ini. Nyalakan lonceng notifikasinya dan komen di kolom komentar.